الحمد لله جامعنا بفضله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita atas anugerahnya. Liyazidana min fadlih. Untuk diberi tambahan kepada kita karunianya. Bi taufiqihi hadarna. Dengan taufiknya inilah kita hadir di sini. Wa li'ata'ihi natalaqqa. Dan untuk mengharapkan daripada pemberiannya. Ma a'zamahu min ilah. Betapa agungnya Allah Tuhan kita. Wa ma akramahu min rabbin ta'ala fi 'ala. Betapa mulianya dan pemurahnya Allah Ta'ala. Wal ghaniyyu 'an kulli ma siwa. Allah yang maha kaya, tidak butuh kepada apapun. Wal muftaqir ilayhi kullu ma 'ada. Dan segala sesuatu sangat butuh kepada Allah Ta'ala. La qiwama lis samawati illa bih. Langit dan bumi tidak dapat berdiri kecuali dengan izin Allah. Wa kanat adaman fa khalaqaha. Setadinya semua yang ada ini tidak ada, kemudian Allah menciptakannya. Wa la baqa'a laha illa bih. Dan tidak ada keabadian baginya melainkan dengan Allah. Wa idza syaa'a tashaqqaqat fa a'damaha. Kalau Allah kehendaki, maka langit itu akan dihancurkan dan akhirnya hilang. Wa la qawama li hadhihi al-ardh illa bih. Dan bumi ini tidak berdiri kecuali dengan izin dan kehendak Allah. Kanat adaman fa awjadaha. Pada awalnya bumi tidak ada, kemudian Allah menciptakannya. Wa la yurattibu harakataha illa hu. Dan tidak ada yang mengatur pergerakannya kecuali Allah. Wa la yutli'u asy-syamsa wal qamara 'alayha illa hu. Tidaklah akan terbit matahari dan munculnya bulan kecuali Allah. Wa idza syaa'a zalzalaha wa baddalaha. Kapan Allah berkehendak, Allah dapat menggoncangkannya dan menghilangkannya. Wa hadza nafsul hukmi fi man fis samawati wa fi man fil ardh wa fi man bainahuma. Hukum ini terjadi di mana saja, baik yang ada di langit atau di bumi atau segala hal yang di antara keduanya. Al kullu faqirun ilayhi. Semuanya mereka perlu dan fakir kepada Allah. Wa huwal ghaniyyu 'an kulli syai. Dan Allah tidak berhajat kepada segala sesuatu. Fama yadhunnu man yadhunnu istighna'an bi syai'in ghairi Allahi illa kana taghiyan min at-tughah. Dan tidak ada seorang pun yang merasa kaya dan tidak perlu kepada Allah melainkan adalah orang-orang yang bejat dan melewati batasannya. Kama qala jalla jalalu innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mananya sesungguhnya manusia ini melampaui batas ketika memandang dirinya adalah tidak berhajat kepada sesuatu. Man min jami'i man 'ala dhahr al-ardhi yastati'u at-tahakkum fi dawrat al-ardhi wa harakatiha. Siapa di muka bumi ini yang dapat mengatur perputaran bumi ini? Wa idza zulzilat bi mawdhi'in man yamliku iqafaha. Kalau Allah menghendaki untuk bergoncang di satu tempat di dalam satu bumi, maka siapa yang mampu menghentikannya? Ayumkinu li mukhtari'i teknologi an yaf'al syai'an fi dhalik. Apakah ada pemikir-pemikir dan ahli teknologi yang bisa mengatur berhentinya gempa? Ayumkinu li man tamakkana bi ta'lim Allah wa qudratih an yaj'ala ta'iratan bila tayyarin an yatasarraf fi syai'in min harakat al-ard. Apakah ada kemampuan dari manusia yang mampu membuat pesawat yang tanpa awak bisa melaksanakan daripada perputaran bumi ini? Bal ta'al arda bima fiha fi nafsihi huwa ayastati'u an yatahakkama fi jihadi tanafusih. Coba lupakanlah tentang bumi yang besar ini, bagaimana pengaturannya. Coba melirik kepada dirinya sendiri, bagaimana dia dapat mengontrol dengan dirinya sendiri alat-alat pernafasan yang ada di dalam tubuhnya itu. Wa yujrihi ala ma arada wa ala ghairi al-hayati allati kawwanaha lahu Allah al-mukawwin. Apakah dia mampu untuk membentuk daripada alat-alat tersebut
tidak sesuai dengan apa yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, ayastati'u an yatahakkama fi harakat fi dawrat ad-dami fi jasadih, apakah dia dapat mengatur mengontrol aliran darah dan pembuluh darah yang ada di tubuhnya atau organ-organ tubuh lainnya? Wa yaqulu fil janib kadza imshi kadza wa fil janib al akhar imshi ila kadza, membukah dia mengatakan bahwa aliran darah yang di sini saya minta masuk aliran darah di sini, yang di sini kembali atau masuk ke tempat yang lain, membukah dia seperti itu? Wa idza tawaqqafat fi janibin yaqulu imshi imshi la taqif, seandainya pembuluh darah itu terhenti di sebuah saluran darahnya, mampukah dia bilang ayo jalan-jalan, akankah nurut? La qudrata lahum, dia tidak akan mampu berbuat seperti itu. Fabimadza yaghtarun, apa gerangan yang membuat mereka terbuai dan tertipu? Asbabun khalaqaha lahum liya'tabiru fa dhahabu wa ghtarru, sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala diciptakan untuk mereka, tetapi justru hal-hal tersebut menjadikan mereka tertipu daya. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, sungguh manusia telah melewati batas menganggap dirinya sudah kaya, enggak perlu kepada Allah. Lam yaqul idza istaghna li'annahu la yumkin an yastaghniya al-insanu abadan, liastagna dikatakan bahwa sesungguhnya manusia itu tidak ada kekayaan apa-apa, karena memang manusia itu tidak mampu apa-apa. Yumkinu liman yaqulu liman yakunu mughtarran bil hadatha wal umur al haditha wal mustakshafat fi al asr al hadith in al oksijin wal hawa qadim jiddan min ayyam adam wa hadha model qadim fastaghni an al oksijin wal hawa. Mungkinkah seseorang ilmuwan yang punya kecerdasan membuat berbagai macam penemuan dan bisakah dia mengatakan ini oksigen adalah sesuatu yang sudah kuno, yang dihirup oleh orang-orang kuno, ayo kita cari sesuatu yang baru selain daripada oksigen untuk kita bernapas, mungkinkah itu? Yaqulu la astati' fal hayati qa'ima bih, dan tidaklah akan mungkin terjadi karena seluruh kehidupan itu berjalan dengan kehendak Allah. Yaqulu hadha qadim jiddan anta ma tuhibbul qadim wat takhalluf, dia berkatakan kepada dia, bukankah ini oksigen sesuatu yang kuno, yang lama, kamu enggak suka dengan yang kuno, maunya yang baru-baru, ya silakan cari yang baru pengganti oksigen. Kama dumta mutatawwiran haditsan fa imma an tastaghni 'an at-tanaffus wa imma tajib syai ghair al-oksigen tatanaffasu. Kalau kalian tadi mengatakan diri kalian bahwa kalian adalah orang modern, kalian adalah orang yang mampu berbuat ini dan itu, coba gantikan daripada oksigen ini dengan yang lain, atau anda tidak perlu bernafas dengan menggantikan hal yang lainnya. Yaqulu la yumkin hadha wa la yaqdiru alayh, mereka bakal menjawab kalau itu tidak mungkin dan mereka tetap perlu kepada benda-benda oksigen walaupun itu kuno. Yaqul fa nuridu na'rif man rattaba hayata al-insani bil oksigen wa kawwanahu bi hadha at-takwin, maka aku akan katakan siapa yang menciptakan dan membuat daripada bentuk oksigen itu sehingga kalian yang berhajat atasnya. Arattab hadha tertib wa garrar hadha al-garrar dawlatuk allati antum mutarrun biha wa hukumatuk, apakah pemerintahmu yang membuat aturan kamu harus bernafas dengan oksigen ataupun institusimu yang mengatur engkau untuk bernafas dengannya? Aw syarikatuk wa muassasatuk allati antum mumtalim biha, atau pabrikmu ataupun syarikatmu yang kau miliki yang mengatur adanya pergerakan ini, am hizbuka siyasi alladhi anta mutafani fi nusratih, atau yang menyuruh kau bernapas dengan oksigen dan mengatur pernapasan dengan oksigen ini, apakah partaimu yang kau agungkan, am alwazarat allati taghtar bil julusi fiha, atau kementerian-kementerian yang mengaturnya yang mana kamu sangat suka untuk duduk di kursinya, laisa ahadun minhum rattaba hadha, tiada satupun dari mereka ini yang mengatur manusia bernapas dengan oksigen, dan faman rattaba, maka siapa yang mentertibkan ini, ma ajhalaka wa anta mughtarrun bil wazara wa bil ajhiza wa bil hukuma wa bil hizb thumma tunkiru alladhi rattaba hadha at-tartib wa hayatuk qa'ima bih wa tajhaluhu wa tajhal sifatuhu wa azma'ihi wa wajibuhu alladhi awjabahu alayhi,
Betapa bodohnya engkau. Yang mana engkau tahu bahwasanya partaimu, organisasimu, negaramu, pemerintahanmu, mereka tidak punya kuasa apa-apa di dalam mengatur kebutuhan tubuh terhadap oksigen. Namun kita tahu bahwasanya Allah yang menciptakan tubuh kita, organ tubuh kita dan keperluannya untuk bernafas dengan oksigen. Lantas engkau lalai kepada Allah, lupa kepada Allah dan tidak mengetahui tugas dan kewajibanmu kepada Allah. ثم جعل سبحانه التغذية لجسدك في الحياة بواسطة مواد معينة من رتب ذلك. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dan menghendaki bahwa jasadku ini berhajat kepada makanan-makanan yang untuk keperluan daripada tubuhmu. Siapa yang mengatur ini semuanya? Walikullin minan nasi wal jinni wa anwa'il hayawanat anwa'un minal ghidai tataghadza bih la yumkinu taghyir dhalik wa la tabdil. Setiap jenis makhluk, manusia atau jin atau hewan, masing-masing punya makanan yang mana nutrisi mereka dari makanan tersebut enggak bisa dirubah dengan sesuatu yang lain. Ini sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Man rattaba dhalik? Siapa yang mengatur semuanya itu? Wa kaifa yakhdha'una li tartibi wa yansuna dhatahu wa ahkamahu wa syari'atahu? Bagaimana bisa seseorang dia tunduk kepada apa yang diatur oleh Allah dalam hal yang demikian, akan tetapi dia lupa akan perintah dan aturan Allah yang berkenaan tentang urusan akhirat. Wa yatanawalu al-insanu hadhihi at-taghdhiya 'abra famihi bit-tartib alladhi ja'alahu Allah ila al-halqi ila al-ma'dah. Dan manusia dia makan makanan dimasukkan kepada dalam mulutnya, kemudian setelah itu ditertibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kerongkongan, kemudian dipencernakan dengan aturan-aturan Allah Taala. Lakin hadza model qadim min ayyam Adam. Namun ini organ pencernaan ini dan organ makanan ini adalah model lama dari zaman Nabi Adam juga. فهل مع تقدمك وتطورك تبتكر لنا طريقة أحسن نتغذى بها من دون أن نحرك الفم ولا أن ندخل الطعام إلى الفم ولا أن يكون فينا ريق يختلط بالطعام؟ Karena ini model baru, kalian yang mengatakan diri kalian adalah modern dan kalian mengatakan mampu dan negara yang maju, mampukah kalian untuk menggantikan pencernakan makanan yang seperti ini karena ini kuno, diganti dengan cara yang lain tanpa harus memasukkan ke mulut atau tanpa dengan memasukkan menggerakkan mulut, mampukah kalian mencari model yang lain? Wal basaru bil ainain fa hal laka an tatatawwar wa taj'alaha thalatha wa arba' aw taj'alaha fi mawdi' ghayri al wajh. Kita melihat dengan dua bola mata. Seseorang yang modern, berpikiran maju, apakah kamu mampu daripada dua mata bikin tiga atau empat mata? Atau cari tempat yang lain, jangan di wajah. Mampukah seseorang yang modern menggantikan hal yang demikian? Tatatawwar taqul wahida quddam wahida wara min ajil ashuf al-ara alladhi amam wa ara alladhi wara. Kamu kalau mengatakan dirimu modern dan maju, mestinya kamu buat aja mata, satu di depan, satu di belakang, sehingga bisa melihat depan dan bisa melihat di belakang. Wa illa taqaddam atwa akthar wa qul tahafi asbi'i min shana hawlaha hina wa hana wa hana. Atau kalau perlu itu mata diletakkan di ujung jarinya, bisa dia majukan, dia bisa mundurkan, dia bisa atur ke mana saja. Mampukah? La yumkinu dhalik. Tidaklah mungkin itu terjadi. Idzan anta maghur man alladhi qaharak? Kalau begitu engkau adalah seseorang yang ditundukkan oleh hukum Allah Ta'ala. Siapa gerangan yang menundukkan kalian atas hukum-hukum ini? Kaifa tataghafal anhu wa tansa? Bagaimana yang demikian itu kalian lupa kepada Allah dan kalian lalai kepadanya? Wa marji'uka ilaih. Sedangkan kalian semua akan kembali kepadanya. Qutilal insanu ma akfarah. Manusia dihancurkan karena kekufurannya. Min ayyi syai'in khalaqa? Dari apakah gerangan dia diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari
mani yang dikeluarkan yang sangat menjijikkan. Fakulli kaifa tahawwalat an-nutfah ila a'shab wa 'uruq? Katakan kepada aku bagaimana cairan sperma bisa berubah menjadi otot dan urat dan menjadi jaringan dan organ tubuh. Wadam wa 'azm? Dan itu adalah satu hal yang sangat agung. Walahm wa jild. Lahm wa jild. Menjadi daging dan kulit. Wasam'u basar. Dan terbuat setelah itu pandangan mata dan telinga. Hadha min nutfah. Ini semuanya terbentuk dari cairan sperma. Halil nutfah aina al-basar fiha. Kalau kamu lihat sperma, kamu bisa lihat matanya itu di mana? Aina al-uruq fiha. Mana gerangan jaringan-jaringan yang ada di tubuh kita? Coba ada enggak dalam sperma itu? Aina al-'idham fiha. Di mana tulang-tulang yang ada di sperma? Man kawwanaha hadha at-takwin? Siapa yang membentuknya hingga menjadi sedemikian rupa? Thumma yati wa yaghtarru fi ad-dunya. Kemudian datang di dunia setelah diciptakan dia bangga dan sombong. Wa yatajarra 'ala rabbihi alladhi khalaqa. Dan berani dia bersikap jumawa kepada Allah sang pencipta. Wa 'ala rusulihi alladhina arsalahum. Dan dia jumawa juga kepada para rasul yang diutusnya. Wa 'ala nidhamihi wa yatruk nidhama rabbihi wa ya'khudh nidhaman min 'indihi wa huwa illa nidhaman ja'at bihi ad-dawlatu al-fulaniyya aw al-mu'assasatu al-fulaniyya tukhalifu nidham Allah. Dan hingga puncaknya tertipu karena dia berbangga dengan aturan yang dia buat, kemampuan yang dia punya, hingga dia melalaikan, melupakan apa yang diatur oleh Allah Ta'ala, bahkan lebih tunduk kepada aturan pribadi, organisasi, negara atau partainya sendiri dibanding aturan yang telah diatur dan hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Diciptakan dari sperma kemudian Allah kehendaki. Thumma sabila yassara. Dan dimudahkan jalan keluar lahirnya. Thumma amatahu fa aghbara. Kemudian dimatikan dan dikuburkan. Thumma idza syaa ansyara. Dan jika Allah berkehendaki, Allah Ta'ala bangkitkan dia dari lubang kuburnya dan dihidupkan. Kaifa taqulu kaifa yatahawwalu min al 'idhami wa min al turabi ila an yunshar marratan ukhra wa naqulu laka kaifa jaa awwal marra min nutfah. Kalau kamu mengatakan bagaimana manusia yang sudah mati sudah berubah menjadi tanah kemudian dihidupkan kembali, coba berpikir kembali. Dulunya dari sebuah sperma kemudian diciptakan sebegitu lengkap sekarang ini. Yaqulul insan wa idza mamuttu la sawfa ukhraju hayya. Berkata seorang manusia, kalau saya mati kemudian saya akan dihidupkan kembali. Awala yadhkurul insan wa anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun shay. Apakah manusia tidak ingat bahwa kami ciptakan yang dahulu yang tadinya tidak ada kemudian kami adakan? Fawarabbika lanahsyurannahum yajma'annahum ajma'in wa syayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannam juziyya. Dan sungguh kami akan membangkitkan mereka besok di hari kiamat dan akan kami kumpulkan semuanya, manusia, jin dan semua makhluk dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dan mereka kelak akan bersimpuh dan merangkak di sekitar neraka jahannam. Wa tara kullu ummatin jathiyah. Dan kamu akan lihat setiap umat itu dalam keadaan tunduk dan hina. Qala thumma lanahnu a'lamu billadhina ma'ula biha ay bin nari suliyya man alladhi yasluh yadkhulun nar wa man alladhi nunjihi min adhabin nar. Dan semua manusia kelak di hari tersebut bersimpuh dan kami yang menentukan dan kami yang mengetahui siapa yang paling pantas untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maghdiyya thumma nunjil ladina taqaw wa nadhru adh-dhalimin fiha juthiyya. Dan pasti di setiap kalian akan meniti daripada jembatan itu dan itu merupakan keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk meniti daripada jembatan itu dan setelah itu ada keputusan yang lain. Hadzal mustaqbalul 'adzim. Ini masa depan kalian yang agung. Bu'ithal anbiya linasta'id lahu. Diutus para nabi supaya kita bersiap-siap menunggu ke hari itu. Madza tara fi 'aqli wa fikri insan qala innahu yu'iddu li mustaqbalihi tamaman bana 'amaira kabira wa ja'alahu rasida fil banki thumma mata thumma intahat al-'imara wa intaha ar-rasidu wa intahat al-bunuk thumma ja'a fa warada an-nar ayyu tafkirin 'indahu fil mustaqbal hadha.
apa pendapat kalian tentang kemampuan berpikir seseorang yang katanya cerdas, yang mana dia punya pikiran panjang untuk masa depannya, dia membangun aset, dia membangun bangunan, menara, dan berbagai macam kemewahan, kemudian memiliki pemasukan yang banyak, kemudian dia menjadi tua, dan dia kemudian mati, kemudian begitu mati, dia masuk ke dalam api neraka. Saat dia mati, asetnya hilang, kemudian juga hartanya dibagi-bagi, semuanya akan habis, dia mati masuk neraka, mana pemikiran dia yang dulu katanya maju, mana pemikirannya? وفي هذه الحقيقة يقول الله فرأيت إن متعناهم سنين. Dan dari pemikiran itu Allah berfirman, apakah kamu tidak melihat bahwa kami berikan mereka kenikmatan yang panjang lama bertahun-tahun? Jalasu sanawat yatana'amuna bimuta'i hadhihi dunya bi'asnafiha. Mereka menikmati kehidupan dunia yang beragam ini beberapa tahun saja. Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Kemudian akan datang yang sakit yang tadinya sudah dijanjikan. Antakalu ila su'il masiri wa ila al'adzab. Dan berpindahlah mereka ke dalam kondisi yang terburuk, azab yang menakutkan dan siksa yang menakutkan. Ma'aghna anhum ma kanu yumatta'un. Maka tidak ada kemanfaatan apa saja yang tadinya mereka bernikmat-nikmat. Ayya asyai'in afadahum dhalika tamattu' bima bata'id dunya. Kenikmatan yang dulu mereka nikmati di dunia, apakah bisa menolong mereka kelak di akhirat setelah kematian? Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui itu. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui kulit ataupun global ataupun zahir daripada kehidupan duniawi. Wa bihi igtarru. Dan dengan itu mereka tertipu. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Namun mereka dari perkara akhirat mereka lalai, lupa dan buta. Ala inna man ahsana at-tafakkura fil mauti wa tadhakkarahu wajada qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Maka siapa yang pandai di dalam bertafakkur dan memikirkan persiapan untuk menjadikan hal kehidupan yang nyata di sana, maka dia akan dapati kuburnya nanti sebagai taman-taman surga. Wa man nasiya dzikral mauti wajada qabrahu hufratan min hufarin nar. Namun yang lupa akan ingatan kematian, maka dia dapati lubang kuburnya nanti bagaikan lubang di antara lubang-lubang api neraka. Nas'aluka ya Allah an taj'al qabr kulli wahidin minna rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, jadikan kubur kami sebagai taman-taman surga. Wa kubur jami' abaina wa ummahatina. Begitu juga kuburan seluruh ibu bapak kita. Wa idza hasyarta al-ibad faj'alna ma'a khairil ibad. Ya Allah, apabila Engkau letakkan kami di mahsyar, kumpulkan kami bersama manusia yang terbaik yaitu Rasulullah. Dan mururi ala shirath thabbit aqdamana wa namur fi zumrat habibikal mustafa. Ketika kami melewati shirath yang membentang di atas neraka jahannam, maka kokohkanlah langkah kaki kami dan kami lalui itu semua bersama Nabi Muhammad kekasihmu. Wa min alamati anna Allah istajaba fiyya aw fi ayyi wahidin minkum hadha ad-du'a an yakuna ba'da hadha ad-du'a mustaqiman ala siratillah fi ad-dunya. Kalau kita ingin bahwa doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kita, yaitu setelah majlis ini selesai kita mustaqim, kita berjalan lurus sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah taala. Faman istaqama ala siratillah fi ad-dunya thabata qadamuhu ala sirati fawqa an-nari yawm al-qiyamati wa 'abara ila al-jannah. Barang siapa yang di dunia dia istiqamah di jalan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, di jalan istiqamahnya Allah, maka besok di akhirat langkah kakinya dikokohkan di atas sirat dan dia akan melaluinya dengan selamat. Man kana mashuhu mu'wajjan fi ad-dunya. Dan barang siapa yang langkah kakinya dia tidak lurus di dunia ini. Ahyan yatrukul faraid min as-salawat aw az-zakawat. Terkadang dia meninggalkan yang fardu, baik itu salat ataupun zakat. Wa ahyanan yuhibbul manazir al-khabithat. Bahkan kadang-kadang suka melihat pandangan-pandangan yang buruk. Ahyanan yusubbul muslimina wa yaghtabuhum. Terkadang mencaci maki sesama muslimin dan berbicara buruk, bergosip, mengumpat atas mereka. Ahyanan yuhibbul walidain wa yukaddir ala qalbi abihi aw ummi. Dan kadang-kadang durhaka kepada orang tuanya dan menyakitkan hati ibu bapaknya. Fahuwa mu'wajjun fil mashyi fi hayatih.
maka dia hidup di dunia ini jalannya tidak lempeng, enggak lurus, tetapi berbelok-belok. Thumma yuridu an yastaqima 'ala as-sirati wa ya'bura fil akhirah. Kemudian dia berhayal ingin nanti di sirat dia akan bisa berjalan dan meniti jembatan sirat dengan selamat. Innamal jazaa'u min jinsil 'amal. Sesungguhnya balasan yang didapat seseorang sesuai amalan yang dia lakukan. Fa idza aradtu an yakuna dhilla hadhihi al-'asa ma'a rasiha mustaqiman la 'wijaja fi walakin ar-ras mi'waj. Fa la يمكن لذلك أريد الظل يستقيم لا يستقيم الظل حتى يستقيم العود فالاستقامة في الآخرة حتى تتم الاستقامة في الدنيا. Kalau kita punya tongkat dan tongkat itu bengkok pegangannya, kemudian kita ingin supaya bayangan tongkat itu lurus, tidaklah mungkin kita akan paksa bayangan itu bisa lurus kalau tongkat kita itu bengkok. Demikian pula perjalanan kita di dunia ini sampai dengan di akhirat, jika kita lurus di sini akan lurus juga di sana. Fajaza'ul akhirah dhillu 'amalika fid dunya. Balasan yang kamu terima di akhirat itu merupakan adalah akhirat adalah refleksi dari amalanmu di dunia ini. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang beramal kebaikan di dunia ini dengan satu dzarrah maka dia akan dibalas dan melihatnya, dan barang siapa yang beramal di dunia ini satu kejelekan walaupun satu atom maka dia juga akan dibalasnya. Allahumma arina fid daraini ma yasurruna wa la turina ma yaghummuna. Ya Allah, perlihatkanlah bagi kami di kehidupan dunia dan akhirat hal-hal yang menggembirakan dan menyenangkan kami. Jangan perlihatkan kepada kami hal-hal yang menyusahkan kami dunia dan akhirat. Ala inna ahlal jannah yataqabaluna fiha wa yata'anasun. Ketahuilah mereka para penghuni surga besok hari surga saling berjumpa dan saling merasa nyaman dan suka satu sama lain. Wa inna ahlan nari yatala'anuna fiha wa yata'awawna wa yartafi' siyahuhum bil buka. Dan sesungguhnya ahli neraka, orang yang berada di neraka, mereka saling melaknat satu dengan lain dan mereka saling menyalah-nyalahkan satu dengan yang lain dalam keadaan tersiksa. Wa min kathrat dumu'ihim law kanat sufun lajarat fi dumu'ihim. Di antara saking banyaknya kesedihan dan tangisan penghuni neraka, itu mengalir air mata mereka, seandainya di tempat aliran air mata diletakkan kapal laut akan mengalir saking derasnya aliran air mata mereka. Lakinna hadha wa hadha murattabun ala umurin fid dunya. Kejadian yang kanan ataupun yang kiri ini kondisinya adalah sesuai dengan keadaan apa yang dikerjakan di dunia ini. Man kanu yata'awanuna 'ala al-birri wa at-taqwa fi ad-dunya wa 'ala mardatillahi wa 'ala naf'i 'ibadillahi fa hum alladhina yataqabaluna fil jannah ikhwanan 'ala surrin mutaqabilin. Barang siapa yang ketika di dunia mereka saling bahu membahu tolong menolong di dalam hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, besok di hari kiamat mereka di surganya Allah taala saling berhadapan ikhwan, saling bersaudara di kasur-kasur mereka, saling mencintai satu sama lain. Man kanu yata'awanuna 'ala syurbil muskirati aw al mukhaddirat aw 'ala as-sarigat li'ibadillah aw 'ala fi'l al ma'asi wal fawahish fa hum alladhina yata'anuna fi an-nar wa yal'an ba'dhum ba'dhan wa yasihuna fala yanfa'uhum siyahuhum. Dan orang-orang yang ketika di dunia ini mereka bekerja sama untuk minum minuman keras dan juga bekerja sama untuk main narkoba, kemudian mereka bekerja sama untuk mencuri ataupun merampok atau perbuatan-perbuatan dosa yang lain, maka nanti mereka semuanya masuk neraka, dan setelah di neraka mereka saling menyalah-nyalahkan dan melaknat-laknat satu dengan yang lainnya. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma wafikum iyaha. Wahai para hamba-hambaku, dalam hadis qudsi, sesungguhnya ini adalah amalan-amalan kalian sendiri yang kalian lakukan, aku mendata amalan tersebut dan aku ganjar kalian, aku balas sesuai yang kalian lakukan. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka siapa yang mendapati amalnya baik hendaknya bersyukur kepada Allah. Faman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang mendapati lain dari kebaikan maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Ijtima'ana fi hadzal maqam ta'awunun 'ala ta'atillah. Kumpulan kita di tempat ini untuk menolong dan membantu kita supaya kita bisa taat kepada Allah. Narjullah an yaqbala.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Wa idza qabilahu jama'a ahlal jam'i yaum al-qiyam. Dan apabila kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kumpulan ini pun akan kita masuk surga bersama-sama. Wajada kullu natijata huduri. Masing-masing apabila dia diterima oleh Allah taala, dia akan mendapatkan hasil dari kehadiran dia di akhirat. Au natijata musahamati. Atau dia akan mendapatkan hasil dari bantuan yang dia lakukan di tempat ini. Natijata musahamatihi wa khidmatihi. Dan hasil daripada khidmat yang dia lakukan dan support yang dia berikan atas usaha ini. Wa akbar minha nataij niyyati. Dan lebih besar dari itu semuanya adalah hasil daripada niat-niatnya. Idza khatara fi qalbihi sidqul wajha ila Allah fil majlis. Apabila terlintas di dalam hatinya ingin sungguh-sungguh dan betul-betul mendekat kepada Allah di majlis ini, dia bertekad itu. Manadima ala ma kana min dzunubi. Kemudian dia menyesal terhadap apa yang dilakukan dari dosa-dosanya. Fasammamal azma an yastaqima baqi umri. Dan dia bertekad dengan tekad yang kuat untuk istiqamah di sisa hidupnya. Inna hadhihi nata'ijuha kabira fi dhalika al-yawm. Maka yang demikian ini hasilnya akan sangat besar pada hari itu. Qala nabiyuna al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bersabda nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghanimatu majalis dzikril jannah. Hasil dari upah majlis zikir ini adalah surga. Qala sayyiduna Daud ilahi idza ra'aitani ujawiz majalis adh-dhakirin ila ghairihim faksir rijli anhum hatta la atajawazuhum. Nabi Daud dalam munajatnya kepada Allah, ya Allah, apabila engkau dapati aku melalui kumpulan orang-orang yang berzikir, aku tidak singgah, aku malah pergi ke tempat yang lain, maka patahkan kakiku hingga aku tidak luput dariku untuk hadir di majlis orang-orang yang berzikir itu. Sahih niat. Maka luruskan niat kalian. Arad li rahmat Rabbi. Dan carilah rahmat Allah. Innaka jita bitaufiqih. Karena kalian datang di sini dengan taufiknya Allah. Akhlis al-qasda li wajhi. Maka tuluskan niatmu semata-mata karena Allah. Wala tata'arad li ghadabihi bil ma'siyah. Jangan kalian berbuat sesuatu yang akhirnya kalian akan mendapatkan marahnya dan kemurkaannya karena maksiat. Wanwi an ta'isha baqi umrik ta'i'an lahu bi qalbik wa jawarihik kulliha. Dan berniatlah untuk hidup di sisa umurmu dalam keadaan taat kepada Allah dan patuh padanya. Wa yu'inuka ala tahqiq dhalik wa an yumiddaka Allah bih quwwat mahabbatik lin nabi Muhammad wa kathrat salatik wa salamik alaihi. Dan untuk bisa memudahkan kalian mengamalkan dan mempraktikkan ketaatan itu semuanya dengan cara kalian mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. واسمع قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره. Dengar apa yang disampaikan dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lainnya. Inna awla an-nas bi yawm al-qiyamati aktsaruhum alayya salah. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepadaku, yang terutama kepadaku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. وعلامته قبولك في محبتك للنبي والصلاة عليه أن تسري أخلاقه إليك. Tanda gobulnya kecintaanmu dan solawatmu untuk Nabi Muhammad, tanda gobulnya adalah dengan akhlaknya Rasulullah menular pada akhlak dan perangaimu. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. Dari itulah Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat kepada aku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlak mereka. فالله يحققنا وإياكم بالمحبة وكثرة الصلاة على سيد الأحبة. Semoga Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk merealisasikan kecintaan dan peneladanan terhadap manusia yang paling dicintai oleh Allah. خلقنا بأخلاقه ويؤدبنا بآدابه. Mudah-mudahan kita berakhlak sebagaimana akhlak beliau dan beradab sebagaimana adab beliau. هو القائل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Beliaulah yang dahulu bersabda, aku diutus oleh Allah taala untuk membawa kesempurnaan.
kesempurnaan akhlak. Ijzi majlisal muwasalati khaira. Semoga dibalas majlis muwasalah dengan balasan yang baik. Ijzi naibal muhafiz wa ahlal muhafadah wa ahlal jayshi wa syurta khaira. Dan Allah memberikan balasan sebaik-baiknya kepada Bapak Wakil Gubernur dan juga perwakilan dari TNI dan Polri dan segenap pejabat pemerintahan setempat dengan balasan yang terbaik. Ijzil musahimina wal khadimina khaira. Semoga orang-orang yang mensupport ibadah majlis ini dengan apa saja yang mereka laksanakan dibalas dengan balasan yang baik. Wa yarzuquhumut ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan Allah Ta'ala anugerahkan kita semua dan mereka semua saling bantu membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Yaktub lana ajma'in al-qabul 'inda. Dan semuanya kita mudah-mudahan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima dan dikabulkannya. Wa adhhir ya Rabbi athar qabulik lid'awati fil mutakallim kull wahid min as-sami'in. Ya Allah, tunjukkanlah pengaruh kabulmu atas doa-doa kami dan kehadiran kami di sini pada diri pembicara dan juga pada diri semua yang hadir dan semua yang mendengar. Haqqina bi taubah. Dan berikan kami taubat yang sesungguh-sungguhnya. Wa alhiqna bil ahibba. Dan masukkan kami di barisan kekasihmu. Warfa lana 'indaka ar-rutbah. Dan angkatlah kepada diri bagi kami derajat yang tinggi. Waqshif 'anna kull kurba. Dan singkapkan dari kami segala problem dan kesulitan. Wa atmim idfa'a nirani masumatra wa kalimantan. Mudah-mudahan dipadamkan api yang menyala yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Wa adfa' dukhanaha wa ghubaraha wa aqtamaha wa adraraha. Dan tolak segala pengaruh buruk dari api tersebut, asapnya, debunya dan keburukan yang dibawa olehnya. Wa niranul fitan allati awqa'at an-nasa fil ghaflah wa fi at-tabaghud bainahum adfi'ha ya qayyum ya hayy. Demikian pula api fitnah yang terjadi tengah-tengah masyarakat sehingga mereka saling benci satu dengan yang lain dan saling bermusuhan satu yang lain, padamkanlah api permusuhan itu semuanya ya Allah. Wa aslih shun ahli Semarang wa Jawa al-Wusta wa baqiyat Indonesia wal muslimin. Dan perbaikilah keadaan para penduduk kota Semarang dan penduduk Jawa Tengah dan seluruh kaum muslimin. Ta'awunaka ya khaira mad'u. Ya Allah, kami meminta kepada-Mu dan Engkau adalah sebaik-baik tempat yang kami minta. Rajaunaka ya akrama marju. Dan kami berharap kepada-Mu, Engkaulah sebaik-baiknya tempat berharap. Wa talabna minkal afwa ya afu. Dan kami mohon kepada-Mu maaf ya Allah, wahai Zat yang Maha Pemaaf. Arhamna huna wa fi yawmin laka fihi al-wujuh ta'nu. Ya Allah, rahmatilah kami di sini dan kelak di hari kiamat. Allahumma ij'alha sa'at ijabah. Jadikanlah waktu ini adalah waktu yang mustajabah. Wa da'awat mustajabah. Dan waktu dikabulkannya doa. Wa aqbil bi wajhikal karim alaina. Dan ya Allah, hadapkanlah wajah-Mu yang mulia kepada kami. Urzuqna kamal al-iman wal yaqin. Dan anugerahkanlah kepada kami kesempurnaan dalam iman dan yaqin. Wal isti'dad lil-wuquf bayna yadayka yawmiddin. Untuk bisa bersiap-siap di hadapan-Mu pada hari kiamat nanti. Urzuqna murafaqat sayyidil mursalin. Anugerahkanlah kepada kami agar kami dapat mendampingi dan dekat kepada Nabi Muhammad. Urzuqna murafaqat sayyidil mursalin. Berikanlah kami rezeki untuk bisa berdekatan dengan Nabi Muhammad. Syarraf 'uyunana bin nadri ila tal'atihi al-ghurra. Muliakan mata kami agar dapat melihat wajah beliau. Wajma'na bihi fi dunya wal ukhra. Kumpulkanlah kami kepada Nabi Muhammad di dunia maupun di akhirat. Wa farrij kuruba ummatih. Dan singkap kesulitan yang menerpa umatnya. Waj'alna fi khiyari ummatih. Jadikanlah kami sebaik-baik daripada umatnya. Waj'alna fi anfa ummatih li ummatih. Dan jadikan kami sebagai umat yang paling manfaat bagi umatnya. Wa abarak ummatihi ala ummatih. Dan jadikanlah kami orang yang paling barokah untuk kemanfaatan daripada umatnya. Wa anfa'na bi ummatihi amma wa bi khassatihim khassa. Dan berikanlah manfaat kepada kami dengan berkat umatnya Nabi Muhammad yang umum maupun yang khusus di antara umat Rasulullah. Wa a'li darajat al-awliya'i tis'a wa kull man nashart bihim al-islam fi hadhihi ad-diyar. Dan semoga diangkat derajatnya para Wali Songo dan semua siapa saja yang mengembangkan dakwah Islam di tempat ini derajat yang setinggi-tingginya. Wa man tabi'ahum bi ihsan. Dan segenap orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Ila man faqadnahum fi hadha zaman.
kepada orang-orang yang telah meninggalkan kami pada zaman ini. Misal Al-Habib Hussein bin Abdullah As-Saqaf. Seperti Al-Habib Hussein bin Abdullah As-Saqaf. Misal Al-Haji Kiai Maimun Zubair. Dan demikian juga seperti Kiai Haji Maimun Zubair. Irfa darajatihim. Angkatlah derajat mereka ya Allah. Ijma'na bihim fi a'la al-jannah. Masukkan beliau ya Allah kepada surga yang paling tinggi. Barik fi auladihim wa dzurriyyatihim. Berikan keberkahan di dalam keturunan mereka. Akhlifhum fina wal umma bi khairi khalaf. Dan berikanlah ganti setelah meninggal mereka dengan penggantian yang sebaik-baiknya. Wa barik lana wa anfa'na fi man abqaita min ahli al-ilmi wan nuri was salah. Berikan keberkahan kepada kami di dalam diri para kaum salihin yang masih hidup di tengah-tengah kami. Aslih ar-ra'i wal ra'iyyah. Perbaikilah rakyat dan perbaikilah pemerintahan ya Allah. Wasy'aba wal hukuma. Perbaikilah keadaan para pemimpin kami dan bangsa Indonesia. Wal-rijal wan-nisa. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. As-saghir wal-kabir. Yang tua maupun yang muda. La taj'al 'alaihim yadan li'aduwwin min a'da'ik. Janganlah sampai musuh-musuh mereka mampu memporak-pandakan mereka. Wala tasallutan likafir wala fajir. Dan juga jangan sampai pengaruh kejahatan yang dibawa oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang berniat jahat mengobrak-ngabrik keadaan kami. Wala tab'iyatan lifasiqin wala mufsid. Kita tidak mengekor kepada orang-orang yang fasik atau orang-orang yang rusak. Anna wa iyyahum natba' nabiyyika al-mustafa. Jadikan kami semuanya sebagai pengikut nabimu, nabi pilihan. Wa habibika al-mujtafa. Dan cintamu Nabi Muhammad SAW yang kau pilih. Warzuqna mahabbatahu wa mahabbat ahli baitihi wa sahabatihi. Anugerahkanlah kepada kami kecintaan terhadap beliau dan kecintaan kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Wa mahabbat as-salihin min ibadihi. Dan kecintaan kepada para salihin dari hamba-hambamu. Nuhibbu bihubbika an-nas. Sehingga dengan kecintaanmu kami mencintai manusia. Wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik. Dan kami memusuhi kepada orang-orang yang memusuhi engkau juga ya Allah. Hadza ad-du'a wa minka al-ijaba. Ya Allah, inilah doa dan pengabulan datangnya dari engkau. Hadza al-juhdu 'alaika at-tuklan. Inilah adalah sebuah usaha dan kepadamu lah kami bertawakal. Fastajib lana ya Rahman. Maka kabulkanlah untuk kami wahai yang Maha Penyayang. Qabbalna ya Mannan. Terimalah kami semuanya wahai Zat yang Maha Pemberi. Rahmatik ya Arhamar Rahimin. Dengan rahmat dan kasih sayangmu. Ya Allah. Ya Allah. Sebaik-baiknya Tuhan adalah Allah yang telah mengizinkan kalian untuk memanggil namanya. Walau kuntum kad asaitumuh. Walaupun kita adalah ahli maksiat kepadanya. Wa wa'adakum an yastajib lakum. Namun Allah tetap menjanjikan kalian akan menjawab dan mengabulkan panggilan kalian. Anadu hadzal ilahi alladhi biyadihi al-amru kullu. Maka serulah Tuhan ini yang pada tangannya lah segala sesuatu di genggamannya. Wa ilaihi yarji'u al-amru kullu. Dan segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Wa qulu jami'an. Ucapkan bersama-sama. Ya Allah, 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 ya rahmatilah kami di kehidupan dunia. Rahmatilah kami ketika dalam kematian kami. Arhamna fil barazakh wal qubur. Rahmatilah kami di alam barzakh dan kuburan. Arhamna yaumal ba'ith wan nujur. Berikanlah kami rahmat ya Allah ketika di hari kebangkitan dan di hari mahsyar. Thaqqil mawazin hasanatina. Beratkan dan perbanyak pundi-pundi amal baik kami kelak di mizan. Atina kutubana bi aymanina. Berikanlah catatan amal kebaikan kami dengan tangan kami. Tsabbit aqdamana 'ala siratal mustaqim. Kokohkan langkah kami di sirat yang lurus. Wa adkhilna al-jannah. Masukkanlah kami semua dalam surga. Masukkan kami dalam surga. Wa adkhilna al-jannah. Masukkanlah kami semua dalam surga. Wa nas'aluka darajatil 'ula min al-jannah. Dan kami mengemis kepadamu derajat yang tertinggi di surga-Mu. Wa nas'aluka darajatil 'ula min al-jannah.
Kami mohon kepadamu derajat yang paling tinggi di surga. Derajatil ula minal jannah. Derajat yang tertinggi di surgamu. Man ghairi sabiqat azab. Tanpa dengan diawali dengan azab. Wala itab. Ataupun juga dengan wala fitnah. Dan demikian juga diawali dengan fitnah. Wala hisab. Ataupun dengan perhitungan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu wahai Zat yang Maha Pemurah. Salli wa sallim ala abdikal Mustafa. Limpahkan salawat dan salamu atas nabimu Nabi pilihan. Ali wa sahbihi wa man lahu bitafa. Untuk keluarganya dan sahabatnya dan siapa yang menjadi pengikutnya yang setia. Abai wa ikhwani min nabiyyin asyrafi syurafa. Dan segenap keluarga saudara dan orang tua beliau dari para nabi-nabi dan para rasul. Wa alihim wa ashabihim al-hunafa. Dan kepada keluarga beliau, kerabat beliau dan kepadanya dari pengikutnya yang mulia. Wa malaikatika al-mugarrabin. Dan para malaikat-malaikatmu. Wa jami' ibadika as-salihin. Dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Wa alaina ma'ahum fihim. Dan masukkan kami bersama mereka di dalam barisan mereka. Rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu wahai Zat yang Maha Pemurah. Dan masukkan kami bersama mereka dalam barisan mereka. Rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu wahai Zat yang Maha Pemurah. Alaina ma'ahum fihim. Dan masukkanlah kami bersama mereka dalam barisan mereka. Rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan sebab rahmatmu wahai Zat yang Maha Pemurah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa da'if al khairat wal barakat lil munshid al hadi al da'i ila Allah Syekh As-Sakaf wa firqatuhu man yabum ma'ah. Dan lipat gandakan kebaikan dan keberkahanmu kepada pelantun gosidah kita dengan suara yang penuh keberkahan Al Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf. Serta segenap anggota-anggota beliau Ahbabul Mustafa dan semua yang turut melantunkan salawat bersamanya. Wala tufarriq bainal jam'i fi yaumil jam'. Ya Allah, jangan kau pisahkan kumpulan ini nanti di hari kiamat nanti. Amin.